إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صلِّ وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم أجمعين والحمد لله di kesempatan petang hari ini di malam Jumat kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, mempelajari bagian-bagian daripada ad-dinul Islam, agama Islam yang kita yakini sebagai satu-satunya din, satu-satunya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diterima. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, inna dina innallahi al-islam, bahwa agama di sisi Allah itu hanyalah dinul Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa saja yang mencoba mencari agama atau din selain daripada dinul Islam, maka falan yuqbala min, tidak akan diterima darinya agama tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti itu akan termasuk manusia yang mendapatkan kerugian. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan mudah-mudahan apa yang saya sebutkan ini tidak kemudian menjadi viral juga, lalu kemudian dianggap melecehkan agama yang lain. Sebab Allah nyatakan dalam Al-Quran, falan yuqbala min, tidak diterima darinya agama tersebut kalau dia mencoba mencari agama selain daripada agama Islam. Nah, terserah siapa yang mau tersinggung dari agama yang lain. Kita hanya menukil firman Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan memang inti dakwah Nabi dan Rasul pasti menyinggung mereka yang bukan beragama Islam. Naam. Bukan menyinggung ya siapa yang ada di dalam Islam. Tapi siapa yang di luar Islam pasti akan tersinggung. Siapapun yang menyembah selain Allah tersinggung. Sebab dikatakan Allah itu cuma satu, Tuhan itu cuma satu. Maka silahkan tersinggung, kalaupun jadi viral Allah sudah takdirkan. Dan kita doakan saudara kita, oh, siapa itu? Ustaz Abdul Somad, yeah. LCMA. Semoga beliau lepas daripada masalah yang membelit beliau tersebut. Dan itu konsekuensi seseorang itu masyhur, terkenal, ya, yeah. Pasti akan dicarikan kesalahannya. Itu sudah konsekuensi. Olehnya pendahulu kita, salafun as-saleh, paling jauh dari istilah terkenal atau masyhur. Mereka paling tidak mau terkenal, tidak mau dikenal. Sekedar untuk menjawab pertanyaan saja, mereka melimpahkan kepada kawannya, supaya kawannya yang diketahui, dia yang menjawab. Adapun dia tidak mau terkenal. Dan memang demikian. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan petang hari ini melanjutkan kajian tafsir di malam ini, malam atau pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan sampai ayat yang ke-48. Kita masuk di ayat yang ke-49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id najjaynakum min ali fir'aun, dan tatkala
kami menyelamatkan kalian dari ahli Fir'aun. Yasumunakum, yang menimpakan kepada kalian su'al adab, siksaan yang paling jelek. Yuzabbihuna abna'akum, di mana mereka itu ahli Fir'aun menyembelih anak-anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, kemudian membiarkan hidup nisa'akum, wanita-wanita kalian. Wa fi dzalikum, dan pada kalian yang terjadi itu, itu adalah bala'un, bala min rabbikum, dari Tuhan kalian al-azim yang agung. Ini ayat yang ke-49 dari suratul Baqarah, surah yang kedua, masih terkait dengan Bani Israel. Kalau sebelumnya Allah sebutkan secara global, secara mujmal, ya Bani Israel, zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Allah sebutkan itu dalam dua ayat sebelumnya. Ya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Allah sebutkan secara global. Di ayat yang ke-49 ini Allah sebutkan rinciannya. Bukan lagi mujmal, bukan lagi global. Rincian nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Nah, apa di antara nikmatnya? Wa idnajainakum, dan tatkala kami menyelamatkan kalian. Ini kum dan tum, kalian. Di sini kembali kepada siapa ini? Kembali kepada Bani Israel, ya. Dhamirnya kembali kepada ayat sebelumnya. Siapa antum di situ? Bani Israel. Nah, dari siapa kami selamatkan kalian? Min ali Fir'aun, dari ahli Fir'aun. Apa ini ahli? Ya, ahli ini asalnya katanya, asal katanya, ya, maksudnya asal kata, asal katanya itu berasal dari kata ahlun, ya, ahlun. Kemudian huruf ha, ya, itu diganti menjadi hamzah, jadi dua alif, ya. Makanya ketika penulisan Ali, termasuk wa'ala Ali Muhammad, itu biasanya ada panjang. Sebab di situ dua alif. Ya, dua alif. Alif yang pertama, alif yang kedua, alif yang pertama memang itu. Ya, alif yang kedua pengganti huruf ha. Ya, pengganti huruf ha diganti jadi a, jadi Ali. Nah, karena asal katanya dari ahlun, mana ahlun? Ahlun itu keluarga. Ya, kalau disebut ahli baiti, ya, keluarga yang ada di dalam rumah, ya. Barakallahu fiik wa fi malika wa fi ahlika, semoga keberkahan ada padamu, pada hartamu, dan pada ahlika, pada keluargamu, ya. Nah, jadi ahli itu asalnya maknanya adalah keluarga. Iya. Tetapi di dalam ayat ini kata ulama at-tafsir, termasuk di antaranya adalah Syekh Abdurrahman Nasir As-Si'di rahimahullahu taala, ahli di sini itu mencakup pertama mencakup keluarga Fir'aun, kemudian pengikutnya, kemudian bala tentaranya. Ya. Itu semuanya masuk ahli Fir'aun. Ya. Yang ta'awun, mereka saling tolong menolong, ya, saling tolong menolong, saling membantu, berada di atas ketaatan kepada Fir'aun. Pertanyaannya, siapa ini Fir'aun? Sebab sekarang ini istilah Fir'aun itu kadang jadi viral juga. Sedikit-sedikit itu Fir'aun zaman now, ya, ada sedikit itu Fir'aun kayaknya. Jangkau seperti Fir'aun dan seterusnya. Jemaah sekalian, Fir'aun
itu adalah bukan nama manusia, ya, dia bukan nama manusianya, itu julukan, gelar, sebutan untuk penguasa Mesir, ya, untuk penguasa Mesir. Sebagaimana, ya, kalau penguasa Romawi itu sebahagian disebut dengan Kaisar, Kaisar, dan sebahagian disebut Heraklius. Kalau itu kerajaan Romawi, ya, dahulu. Kemudian kerajaan Persia itu penguasanya disebut dengan Kisra, ya, Kisra. Lalu penguasa Habasyah, semua penguasa Habasyah rajanya disebut dengan Najasyi, ya. Kenal sahabat salah seorang raja Najasyi yang masuk Islam, ya, yang Nabi salat gaib untuk beliau, ya. Nah, sebab beliau meninggal di tanah atau di negeri yang tidak ada kaum muslimin di sana, otomatis tidak ada yang mensolati beliau. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat gaib untuk beliau, sebab tidak ada yang mensolati beliau di sana, ya. Nah, kalau zaman now sedikit-sedikit salat gaib, ya, seolah-olah di sana tidak ada yang mensolati, iya. Nah, demikian. Jadi Fir'aun ini julukan, panggilan, sebutannya. Nah, penguasa Mesir ketika itu semuanya disebut dengan Fir'aun. Yang kalau bahasa Inggrisnya apa? Hah? Pharaoh. Pharaoh, betul? Iya. Kalau di Makassar namanya Farakang. Iya. Nah, ya, orang Jawa maaf enggak tahu ya apa itu Farakang. Nah, ini. Lalu siapa nama aslinya Fir'aun? Ya, Imam Ibnu Katsir itu menyebutkan di dalam tafsir beliau. Beliau juga menukil dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala bahwasanya namanya adalah Al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Itu namanya Al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Sebahagian ahli sejarah mengatakan namanya Mus'ab bin Rayyan. Nah, itu nama aslinya Fir'aun yang sezaman dengan Nabi Musa. Sebab ini pembicaraan Bani Israel. Kalau pembicaraan tentang Bani Israel tidak lepas itu Nabi Musa, Nabi Harun, Bani Israel, kemudian siapa? Fir'aun. Iya. Dan di antara pembantunya Fir'aun itu ada namanya Haman. Ya. Nah, taib. Kita mau tidak namakan anak kita namanya Fir'aun? Hah? Kalau Mus'ab, mau tidak? Mus'ab. Loh, kenapa? Loh, ada sahabat yang namanya Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair itu nama sahabat, ya. Nah, menunjukkan itu tidak menjadi masalah. Seandainya itu jadi masalah dan tidak boleh, pasti Nabi, ya, akan suruh ganti itu namanya. Ya. Sebagaimana seorang sahabat yang namanya Huznun. Tahu Huznun? Memangnya Huznun? Sedih. Nama kok sedih? Ya. Nah, namanya Huznun. Huznun itu bahasa Arab. Artinya sedih. Nabi ganti dengan Sahal. Nah, itulah sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma. Itu dia. Asalnya namanya Huznun. Nabi suruh ganti namanya. Kenapa? Maknanya jelek. Ya. Dan memang demikian. Iya. Kalau memang namanya kurang bagus secara makna, tidak apa-apa itu diganti. Ya. Cuman jadi masalah sekarang ini kalau diganti semua, ya. Mulai akte kelahiran, ijazah sampai S3 diganti semua, SD, SMP, SMA. Ya, diganti, belum lagi buku nikah.
ya, diganti lagi mungkin di situ. Ah tidak ji, kan masih jomblo. Ya. Nah, kecuali yang menikah tadi siang, alhamdulillah. Ya. Antum ditelikung lagi ya. Ya. Dengan orang dari luar pulau. Ya. Nah, dari Bulukumba jauh dia ke sini. Ente seolah-olah tidak bisa dapat orang sini. Ya. Nah, masya Allah. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau demikian, tidak perlu kita ganti di dokumen-dokumen penting. Cukup diganti nama panggilannya. Ya, nama panggilannya. Nah, kalau misalnya nama panggilannya tadi Husnun, tapi tidak ada nama Husnun di sini. Ya, palingan pakai bahasa Indonesia. Ya, seperti Sedih. Kalau namanya sini Sedih ada ya? Tidak ada, ganti dengan Gembira. Ya, contoh saja itu Farhan. Farhan itu gembira. Ya. Makanya cari nama yang khusus di para yang bapak yang baru, ya, atau yang belum punya anak, siapkan memang nama. Ya, jangan ada salah-salahan. Ya. Jangan lihat artis namanya ini, ya, ikut juga seperti itu. Lah ya. Hijrah itu juga termasuk itu, ya. Ganti namanya termasuk hijrah. Ya, walaupun itu bukan esensi sekali, tapi itu bagian daripada hijrah. Ganti namanya. Nah, dan tidak mesti dan atau tidak selamanya harus dari Al-Quran, ya. Sebab ada dalam Al-Quran nama-nama yang kurang bagus, termasuk Firaun. Ya, Firaun ini sering disebut dalam Al-Quran. Ada juga namanya Haman. Ya kan, Haman, jangan kasih nama Haman. Kenapa? Weh, ini disebut tiga serangkai, Firaun, Haman, ya, Korun. Ya, jangan, tidak selamanya seperti itu. Ada juga Mulahab. Ya. Nah, maka tanya dulu, ya, ini namanya bagus enggak? Ya. Apalagi yang sudah belajar bahasa Arab, lihat kamusnya. Ya. Nah. Tayyib. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi namanya adalah Mus'ab. Siapa tadi? Al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Sebahagian ulama mengatakan Mus'ab bin Rayyan. Ini penukilan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau menukil dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan riwayat dari Ibnu Ishaq terkait dengan nama dari Fir'aun. Nah, jemaah sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini nama aslinya Fir'aun yang sezaman dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bagaimana kelakuan Fir'aun? Yasumunakum su'al adab, menimpakan kepada kalian, membuat kalian merasakan. Siapa kalian di sini? Bani Israel. Su'al adab, sejelek-jelek siksaan. Ya, sejelek-jelek siksaan. Bagaimana di antara sejelek-jelek siksaannya itu? Yudzabbihuna abna'akum. Abna, anak laki-laki. Anak laki-laki kalian itu disembelih. Adzabhu, disembelih. Kalau dalam ayat yang lain, yaqtuluna abna'akum. Mereka membunuh anak-anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum. Kemudian membiarkan yang perempuannya hidup. Kenapa sampai demikian? Ya. Apa yang menyebabkan atau apa alasan si Fir'aun ini melakukan yang demikian? Ya. Alasannya jemaah sekalian disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Iya. Wadzalika anna fir'auna la'anahu Allahu kana qad ra'a ru'yan halatuhu. Penyebabnya itu sebab Fir'aun, semoga Allah melaknatnya, itu bermimpi. Pernah bermimpi. Yang mimpi tersebut halatahu, membuat dia risau. Ya, bahasa zaman now membuat dia galau. Ya.
Apa yang ada dalam mimpinya? Ra'a naran kharajat min baitil maqdisi. Dalam mimpinya Fir'aun melihat api. Ya, api itu keluar dari Baitul Maqdis. Api itu keluar dari Baitul Maqdis. Fadakhalat dawral kibti bi biladi Misra illa buyuta bani Israila. Api yang keluar dari Baitul Maqdis tersebut itu masuk ke rumah-rumah penduduk Mesir. Ya, yang didominasi oleh suku Kipti. Ya, bukan Gipsi ya. Kipti. Ya, ingat salah satu dari istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maryah Al-Kibtiyah dari Mesir. Ya, itu suku Kipti. Nah, api ini masuk ke penduduk, ke rumah penduduk kota Mesir yang mayoritas adalah dari suku Kipti. Tapi api tersebut tidak masuk ke rumah, ke rumah Bani Israel. Nah, itu yang dilihat dalam mimpinya. Nah, nah, apa yang terjadi? Ya, kalau si Fir'aun di zamannya Nabi Musa itu kan para penasihatnya adalah Kuhan. Tahu Kuhan? Ya, Kuhan itu jamak kahin. Kahin ini artinya dukun. Iya, itu bahasa zaman ol. Ya. Kita sesuaikan bahasa zaman ol. Kalau disesuaikan zaman now namanya apa itu? Paranormal. Ya. Kan begitu ya. Sudah betul istilahnya? Tolong yang guru bahasa Indonesia luruskan. Ya, paranormal. Sebab yang datang orang tidak normal. Ya. Kemudian apalagi bahasa yang lainnya? Orang pintar. Iya toh? Sebab yang datang ya goblok semua. Ya. Nah, apalagi yang lainnya? Sandro, ah itu bahasa lol juga. Itu pengaruh bahasa Bugis, Makassar. Ya, sandro, waduh. Enggak usah masukkan itu ya. Nah, sebab di Jawa juga itu lain namanya ya. Nah, toyib. Ah, penasihatnya dari kalangan begitu-begituan. Apa yang dibisikkan penasihatnya? Nah, itu yang dijadikan pedoman. Ya. Nah, makanya di sini juga kita ambil pelajaran ya, menjadikan seorang itu sebagai penasihat kita, sahabat baik kita, ya. Anda mesti pintar memilih dan memilah. Ya. Jangan asal-asalan. Ya, si Fir'aun ini dapat masukan apa? Iya, itu makna mimpi kamu. Iya. Itu artinya kamu dan kerajaanmu ini akan lenyap dan yang berkuasa itu adalah Bani Israel. Wah, dapat apa istilahnya? Tafsir mimpi. Dapat tafsir mimpi seperti itu, gimana perasaan? Ini Fir'aun raja. Ya. Kekuasaan bisa hilang. Ya, ini bukan caleg yang gagal ya. Ya. Bukan caleg yang gagal yang tidak, ini sudah raja. Dapat fatwa ya dari mimpinya seperti itu, kekuasaanmu akan hilang dan kemudian kerajaanmu akan dikuasai oleh Bani Israel. Nah, ini yang buat dia galau. Nah, kemudian ditambah lagi dia mendapatkan isu-isu, selentingan-selentingan berita dari luar. Apa itu? Bahwasanya Bani Israel memang sedang menanti kelahiran seorang anak laki-laki. Ya. Menanti kelahiran seorang anak laki-laki. Yang anak laki-laki itu akan menjadi penyebab Bani Israel mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah semakin galau Fir'aun. Ya. Sudah semakin galau. Istilahnya semakin komplit. Iya. Kenapa? Sebab Bani Israel akan menguasai kerajaannya. Iya. Ternyata yang menguasainya itu adalah seorang laki-laki dari kalangan mereka. Sudah diperintahkan semua anak laki-laki yang lahir dibunuh. Iya. Anak perempuan diapakan? Dibiarkan. Sebab yang nanti akan menjadi penguasa itu adalah laki-laki.
Nah, ini yang menyebabkan Fir'aun alaihi laknatullah berbuat demikian. Dan kemudian di dalam surah Al-Qasas, jemaah sekalian, di dalam surah Al-Qasas di awal-awal Allah subhanahu wa ta'ala itu menyebutkan pula tentang kisah bagaimana awal mula Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, ya, sampai kemudian beliau selamat dari skenarionya si Fir'aun ini, ya, untuk dibunuh. Sebab Musa itu kan laki-laki, ya, Musa itu, ya, laki-laki. Nah, dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam lahir, itu ibunya itu galau betul. Ya, galau sebab ini anaknya laki-laki. Iya. Sementara keputusan raja ketika itu, ya, keputusan Fir'aun membunuh anak laki-laki. Maka Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas di ayat yang ketujuh, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Kami wahyukan kepada ummi Musa, ibunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, untuk menyusui Musa. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi, ya, fa alqihi fil yammi. Kemudian apabila, ya, khifti alaihi, engkau khawatir terhadap keselamatan Nabi Musa, ya, alaihi salatu wassalam, maka fa'alqihi fil yammi, hanyutkan dia fil yam. Yam itu bahasa lain daripada nahrun, ya. Nahrun itu sungai. Sungai yang ada ketika itu sungai apa? Sungai apa yang ada ketika itu? Sungai di Mesir apa namanya? Cuman sungai ini saja yang ada? Sungai ini saja yang ada, dan sungai lain? Hah? Tidak ada, ya? Betul? Iya. Nah, kalau sungai Matanon tidak ada. Oh, danau itu. Nah, maka dihanyutkan di sungai Nil. Iya. Kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Bunda Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaika waja'iluhu minal mursalin. Kamu tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah sedih. Inna radduhu ilaih, itu anak nanti kami kembalikan lagi kepadamu. Ya, lihat, ini anak akan dikembalikan lagi kepadamu. Irhamuhallah. Waja'iluhu minal mursalin, dan kami akan jadikan dia, ya, mursalin, bagian daripada rasul, atau salah satu daripada rasul. Nah, apa yang terjadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Ibunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian menghanyutkan sang anak. Ya, menghanyutkan sang anak. Dan qadarullah wa masya'a fa'ala, anak tersebut ditemukan oleh siapa? Justru istrinya Fir'aun. Ya. Nah, justru istrinya Fir'aun yang temukan itu si anak. Nah, lalu apa yang terjadi jemaah sekalian? Apakah istrinya Fir'aun tidak tahu fatwanya Fir'aun? Tahulah, masa ada istri tidak tahu maunya suaminya, ya, pasti tahu. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Kata istri Fir'aun, waqala timra'atu Fir'auna qurratu ainin li walaka. Iya, ini si Nabi Musa kecil yang masih bayi yang dihanyutkan dipungut di sungai itu diambil oleh istri Fir'aun. Itu dilihat dan diketahui oleh Fir'aun. Itu juga diperintahkan untuk dibunuh. Ya, diperintahkan untuk dibunuh. Tapi lihat apa yang terjadi. Kata istrinya Fir'aun, iya, apa kata beliau? Iya, wa qalat imra'atu Fir'aun qurratu 'ainin li walak. Ini anak. Iya, karena memang tidak punya anak. Ini bisa jadi qurratu 'ain, penyejuk mata untuk kita, untuk saya dan untuk kamu. Ya, penyujuk mata untuk saya dan untuk kamu. Untuk kamu Fir'aun. Ya. Nah, itu. La taqtuluhu. Jangan dibunuh. Ya, asa ayyam fa'ana. Iya.
harapan kita nantinya dia akan memberikan manfaat kepada kami. Aw natakhidahu waladan, atau kita jadikan, angkat dia jadi anak. Iya, anak yang mau dibunuh justru masuk ke sarang orang yang mau membunuhnya. Nah, selamat Nabi Musa dari pembunuhan, kan begitu? Ya, selamat dipungut oleh istrinya Nabi, istrinya Fir'aun. Yang jadi masalah jemaah sekalian, ini bayi masih menyusui. Ya. Nah, dan ternyata Allah mentakdirkan salah satu dari pembantu Fir'aun itu adalah ibunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Iya, ibunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Iya, dicarilah ibu yang menyusui, sebab enggak gampang itu loh. Ya. Iya, oh, ibu menyusui itu enggak bisa dibikin-bikin. Nah, makanya dicari siapa yang bisa menyusui ketika itu. Ternyata yang bisa menyusui adalah ibunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Semua memang habis melahirkan. Iya, disusukan bisa keluar kalau kita habis melahirkan. Iya, kalau enggak percaya tanya sama istri-istri kita. Ya, yang sudah melahirkan. Iya, dan tidak usah tanya kepada yang belum punya istri. Ya, soalnya tidak tahu itu. Nah, taib. Akhirnya ya, terbukti firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu an inna radduhu ilaiki, kami akan kembalikan ini Musa kepadamu. Ya. Lihat bagaimana makarnya musuh Allah, ya. Makarnya musuh Allah. Ya, wa makaru Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, ya, Allah juga buat makar, dan Allah yang terbaik makarnya. Ya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akhirnya apa yang terjadi? Iya, Nabi Musa alaihi salatu wassalam hidup, tumbuh, besar, dididik, dipelihara di istananya Fir'aun. Ya, dan menjadi penyejuk mata istrinya Fir'aun. Walaupun tidak menjadi penyejuk mata bagi Fir'aun. Ya. Nah, ketika usianya dewasa, ya, ketika usianya sudah cukup, iya, apa yang terjadi jemaah sekalian? Allah iya mengangkat beliau sebagai rasul, salah satu daripada al-mursalin, kemudian tugasnya menyampaikan kebenaran. Dan orang pertama yang wajib disampaikan kebenaran itu justru bapak angkatnya sendiri, yaitu si Fir'aun. Ya. Nah, dan Nabi Musa Allah takdirkan itu apa istilahnya? Gagu apa? Kalau susah ngomong, apa? Apa? Gagap. Iya, kalau gagap itu yang gimana? Terbata-bata. Iya, jelas susah beliau mengungkapkan. Iya. Justru beliau diangkat jadi rasul. Nah, kemudian saudaranya yang juga selamat, yaitu Harun alaihi salatu wassalam, itu kemudian diperintahkan untuk mendampingi Nabi Musa dan jadi juru bicara. Ya, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Kalian berdua, Musa dan Harun, pergi kepada Fir'aun. Innahu tagha, dia sudah melampaui batas. Bagaimana bentuk melampaui batasnya dia? Hah? Apakah dia zalim? Apakah Fir'aun zalim? Saya tanya, apakah Fir'aun zalim? Hah? Saya tanya, Fir'aun zalim apa tidak? Zalim, bilang saja zalim kalau zalim. Ya. Nah. Iya, di antara bentuk kezalimannya apa? Itu tadi, dibunuh anak laki-laki, dibiarkan anak perempuan. Kemudian penduduk Mesir itu dipecah belah supaya kekuatannya lemah. Ya. Kalau kekuatannya lemah, mana bisa hadapi Fir'aun dan bala tentaranya? Ya. Nah. Kemudian dikucilkan, ini Bani Israel dikucilkan sebab mimpi tadi. Iya. Nah, mereka dipekerjakan dengan pekerjaan yang hina oleh Fir'aun. Alaihi lanatullah. Penguasa zalim, puncak kezalimannya dia memproklamirkan dirinya pada tanggal
Tanggal berapa? Iya, jangan, tidak ada hoax itu kalau ada yang bilang tanggal sekian. Toh kita tidak tahu itu sebelum Masehi. Iya. Dia memproklamirkan dirinya sebagai apa? Ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Saya bisa kasih mati, saya bisa kasih hidup. Ya. Iya, dia proklamirkan dirinya ke puncak kezaliman. Ya. Kezaliman yang paling besar kan syirik, kufur. Ya, dan ia pelakunya langsung. Ya, bukan cuma menyekutukan Allah, tapi dia menjadikan Allah sebagai sekutu. Ya. Aslinya zalim enggak? Aslinya zalim tidak? Aslinya ya, bukan lagi hoax. Aslinya, tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkara aw yakhsha." Sebagaimana dalam surah Thoha 32 sampai 34, ya. Pergi kalian berdua kepada Fir'aun. Dia sudah melampaui batas. Apa perintahnya Allah? Fakula lahu, ucapkan kepadanya, sampaikan kepadanya dengan cara qaulan layyina, ucapan yang baik, ucapan yang santun, ucapan yang bijak, ucapan yang hikmah. Bukan teriak-teriak di jalan. Ya. Bukan lakukan demo di sana, pimpin Bani Israel demo kepada Fir'aun. Zalim sekali tuh. Ya, seandainya ada media sosial zaman old, ya, pimpin Bani Israel untuk apa namanya? Melakukan ungkapan kebencian, ujaran kebencian di media sosial. Ya. Tidak, bukan itu yang diperintahkan Allah kepada Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun. Padahal kita tahu Fir'aun manusia paling zalim. Sampaikan kepadanya ucapan yang bijak, yang santun, yang sopan, yang baik. Paham ini maksudnya? Paham ya? Iya. Saya tanya sekarang, antum pemerhati media sosial? Biasa punya akun? Punya akun atau punya media sosial? Tidak ada yang punya media sosial di sini. Ente siapa? Ya, yang ada cuma akunnya saja. Antum cuma nebeng. Iya kan gitu. Bukan ente yang buat, bukan ente yang bikin. Nah, biasa lihat kan ujaran-ujaran kebencian terhadap penguasa di media sosial, ya, sebelum pemilu, ya, ataupun pasca pemilu. Pihak-pihak yang tidak puas. Ungkapan-ungkapannya gimana gitu. Lihat, baca kan? Iya kan? Ya. Saya tanya, presiden kita tercinta Bapak Insinyur Joko Widodo, ya, apakah beliau sudah sama zalimnya dengan Fir'aun? Nah, sudah sama zalimnya Fir'aun. Siapa di antara penduduk Indonesia yang dibunuh anak laki-lakinya? Siapa? Siapa? Hah? Kalau untuk Fir'aun saja disuruh kata bijak, bagaimana dengan beliau? Muslim, menegakkan sholat, menegakkan puasa, ada syariat Islam tegak. Apakah ente anggap beliau lebih parah dibandingkan Fir'aun? Untuk Fir'aun saja kata-kata bijak Allah perintahkan. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan ini kita nasihatkan kepada siapa saja yang masih punya penyakit khawarij seperti itu, ya, belajar dari sejarah. Ya. Nah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak mengajak, tidak memprovokasi Bani Israel untuk memberontak. Ya. Jangan memberontak, demo saja tidak ada. Demo saja tidak ada. Walaupun ini manusia paling zalim dihadapi. Lalu kalau berkaca kepada negeri kita yang subhanallah kita mendapatkan keamanan yang super untuk menegakkan Islam, untuk syiar, ya, tidak terganggu ibadah kita. Bahkan siapa yang mengganggunya, ya, masuk kepada pasal pelecehan agama. Ingat kasus azan kemarin? Iya kan? Kita mendapatkan super keamanan untuk ibadah. Lalu kita katakan penguasa zalim? Otak di mana? Ya, mikir.
Naam. Oleh jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Fir'aun mendapatkan ajakan pertama dari siapa? Dari anak angkatnya sendiri. Ajakan apa yang pertama kali disampaikan kepada Fir'aun? Nabi Musa menyampaikan, saya Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Disampaikan risalah yang datang dari Allah, kemudian wassalamun ala man tabal huda, keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Masih didoakan. Ya. Ini zalim ini masih didoakan. Wassalamun ala man tabal huda, keselamatan bagi siapa yang mau mengikuti petunjuk. Itu doa jemaah sekalian. Ya. Penguasa zalim saya didoakan. Statusnya beliau ketika itu bukan antara anak angkat dengan bapak angkat, sebab beliau sampaikan, ini Rasulullah, saya utusannya Allah. Status beda, bukan pribadi-pribadi. Nah, masih mendoakan pemimpinnya. Nah, seharusnya kita demikian jemaah sekalian. Pemimpin kita itu juga manusia biasa. Kalau terjadi kesalahan wajar, dia bukan malaikat. Doakan, luangkan waktu doakan, sebab kalau pemimpin bagus, rakyat akan bagus, itu pasti. Nah, makanya kata Imam Ahmad rahimahullah taala, lau kuntu a'lam, seandainya saya tahu, anna minad du'ai, bahwa ada di antara doaku mustajabun, pasti dikabulkan. Maka ini doaku saya akan peruntukkan untuk kebaikan penguasa. Untuk kebaikan siapa? Penguasa. Antum kenal Imam Ahmad? Pernah baca biografinya? Beliau dipenjara puluhan tahun oleh penguasa. Dipenjara puluhan tahun oleh penguasa. Bukan cuma dipotong BBM-nya, dikasih naik BBM-nya, tidak. Atau dipotong gajinya, dipotong tunjangannya, tidak. Dipenjara. Kalau zaman now, dikasih naik BBM saja, ribut. Dikasih mati listrik sekian jam, hujatan luar biasa. Padahal puluhan tahun menikmati listrik, tidak ada pujian. Tidak ada sanjungan. Begitu sekian jam mati, hujatan luar biasa jemaah sekalian. Nah, itulah model-model keislaman kita zaman now. Nah, olehnya kembali juga saya ingatkan di kesempatan ini, kalau kita ingin menasihati pemimpin yang kita lihat bahwasanya ada kekeliruan, ada prosedurnya. Ada prosedurnya. Nabi sudah memberikan prosedurnya. Dan itu adalah protap, prosedur tetap. Apa itu? Ya, man arada an yansaha li dhi sultan fala yubdihi alaniyah walakin ya'khud biyadihi. Siapa saja yang ingin menasihati, memberikan usulan, atau mengoreksi penguasa, pemimpin, maka fala yubdihi alaniyah. Jangan dilakukan di depan umum. Jangan dilakukan di mimbar-mimbar umum. Di mimbar, di jalan, bukan itu caranya. Itu tuntunan Nabawiyah. Sampai Nabi sebutkan fal ya'khud biyadihi. Kalau bisa kau pegang tangannya penguasa. Pegang tangannya penguasa. Nasihati saat Anda dengan penguasa berdua. Sedemikian rahasianya. Kalau Imam Ahmad tambahkan, apa kata beliau? Kalau misalnya rumah penguasa itu punya dua pintu, pintu depan dan pintu belakang. Saya akan lewat pintu belakang. Supaya orang tidak tahu, Imam Ahmad pergi menasihati penguasa. Sedemikian rahasianya. Nah, apa hikmahnya jemaah sekalian? Sebab nasihat di tengah-tengah umum, di atas mimbar dan di jalan, itu bukan nasihat, itu celaan. Itu ejekan. Apalagi penguasanya tidak ada di situ. Penguasanya tidak ada di situ. Dan sangat kecil kemungkinan nasihat diterima. Sangat kecil kemungkinan.
Itu hikmah jemaah sekalian. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nasihatmu, koreksimu diterima, iya, maka walhamdulillah. Wa illa, kalau koreksimu, usulanmu, masukanmu ditolak, iya, faqad adda alladhi kana alaik. Kamu tidak perlu ngeyel, tidak perlu memaksakan diri. Tugasmu menyampaikan sudah selesai. Sebab tugasmu hanya menasihati, bukan tugasmu mengubah. Yang mengubah itu siapa? Allah, jemaah sekalian. Tidak ada yang bisa mengubah manusia yang lain, siapapun dia, kecuali Allah. Sehebat dan sebagus apapun kita memberikan nasihat, ceramah, tausiah dan seterusnya, iya, tapi hati manusia dalam genggaman Allah. Allah yang memberikan dia petunjuk sampai mau menerima kebenaran. Sama dengan penguasa. Jangan sudah dinasihati begini, keluar-keluar lagi di media umum, saya sudah nasihati, tapi ditolak, tapi begini. Tidak seperti itu. Ini yang kadang kita lupakan. Sedikit-sedikit demo, subhanallah, itu bentuk khuruj alal hukam. Itulah metodologi kaum khawarij, ya, kelompok sempalan dalam Islam, yang metodologinya bagaimana? Melakukan pemberontakan terhadap penguasa dengan dua cara, ya, dengan lisan, dengan tulisan, dan terakhir dengan senjata. Ya. Nah, bahkan ada satu sekte dalam khawarij itu disebut sekte Qa'idiyah. Sesuai dengan namanya Qa'idiyah, dia hanya duduk-duduk saja di belakang layar, tapi provokasinya lewat ucapan dan tulisannya luar biasa. Memprovokasi para pemuda, makanya muncul yang namanya ya pengantin-pengantin yang bawa bom. Itu tokoh di belakang layar yang punya pemahaman khawarij, yang mengkafirkan negara-negara yang tidak menegakkan syariat Islam, yang mengkafirkan negara-negara yang tidak berdasarkan khilafah. Padahal negara Islam itu adalah negara yang ditegakkan syiar-syiar Islam secara umum di negara tersebut, walaupun dia tidak menggunakan undang-undang dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita ini terkadang mesti pakai khilafah, mesti pakai ini dan seterusnya. Tegakkan khilafah dalam diri Anda, jemaah sekalian. Ya. Kalau setiap diri menegakkan khilafah dalam dirinya, terkumpul masyarakat yang demikian, terus sampai meluas, tegak itu khilafah. Bukan dengan jalan seperti yang dilaksanakan oleh ormas yang walhamdulillah sudah diblokir, sudah di apa namanya itu. Tidak seperti itu caranya. Ya. Nah, tidak seperti itu yang ditegakkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa fi dzalikum bala'um min rabbikum adzim. Dan ketika kalian diselamatkan itu adalah bala'. Bala' dari Allah yang agung. Kalimat bala itu maknanya adalah ikhtibar, ya, ibtilaun au ikhtibar, ujian. Dan ujian itu bentuknya dua, kejelekan dan keburukan. Itu ujian namanya. Ya, ujian tidak selamanya kejelekan. Ya, Anda miskin itu ujian. Anda kaya itu juga ujian. Ya. Anda gagah tampan itu ujian dari Allah. Anda jelek, ya, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un." Kami uji kalian dengan kejelekan, kami uji kalian dengan kebaikan sebagai bentuk ujian yang sebenar-benarnya. Jadi jangan cuma fokus, "Weh, saya sempit hidupku, ini ujian dari Allah." Itu orang kaya juga dapat ujian dengan hartanya. Ya. Tujuannya ujian itu apa? Untuk melihat siapa yang bersyukur, siapa yang tidak bersyukur, siapa yang istiqomah dan siapa yang istirahat. Ya. Sebab istiqomah itu berat, yang ringan itu istirahat. Nah, itu tujuannya ujian, untuk lihat siapa yang bersyukur, siapa yang tidak bersyukur.
Makanya ketika kita diuji dengan kemiskinan, Anda istiqomah di atas ibadah, maka itu yang terbaik sebenarnya buat Anda. Bisa jadi Anda diuji dengan kekayaan, lupa diri, lupa daratan, di lautan terus. Nah, makanya jangan cuma lihat ke atas terus. Subhanallah, enaknya teman itu, ya, selalu ada, ya, mau ini, selalu ada. Pas mau kawin tidak ada. Ya. Lebih bagus kamu, ya. Semuanya serba pas-pasan, pas mau makan ada, pas mau minum ada, pas mau kawin ada. Itu lebih bagus. Iya, makanya ya jemaah sekalian, apa yang menimpa kita itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pastikan kita lolos dari ujian itu. Itu saja. Ya, jalani semuanya dengan baik, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala Allah akan menurunkan pertolongannya kepada Anda. Sebagaimana Allah turunkan pertolongan kepada siapa? Bani Israel. Iya. Enam. Ini ayat yang ke-49. Sekiranya kita kehabisan waktu ya. Enam. Di ayat yang berikutnya itu juga masih menyebutkan tentang bagaimana Allah menyelamatkan Bani Israel dan Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tapi insyaallah taala kita akan sebutkan di kesempatan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan kita di atas ketaatan, istiqomah di atasnya, dan senantiasa bersabar di atas segala ujian yang menimpa dan menghampiri kita. Innahu waliyuzalika wal qadir alaih wa huwa jawadun karim. Yang benar hanya datang dari sisi Allah, yang salah dari sisi kami. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.